Halo semua dan kembali lagi di channel gue Azralon. Dan hari ini guys, gue akan ngajak teman-teman lama gue yang dia sudah berkuliah di bidang arsitek. Ada dua orang arsitek dan juga satu di bidang di bidang elektro. Jadi si ada yang namanya Koem Crate, ada juga Felix Hazel. Kalau kalian lihat di special 6000 yang gue face reveal pertama kali, itu muka dia. Nah itu dia sekarang ada di recordan gue juga. Sekarang dia ngebantu ngejelasin tentang building hari ini. Dan juga ada juga tamu spesial juga, teman gue Automilk. Dia adalah sebuah ini ya, mahasiswi tentang arsitek gitu. Jadi mantap. Tapi sebelum kita mulai dalam videonya guys, gue mau announce dulu pemenang hari pemenang build battle 100.000 gua. Dan ya, kita liatin dulu ya guys, siapa pemenangnya. Jeng 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 jeng. Ini pemenangnya adalah satu dari Steve Roger Ulu. Ya, ini build-nya keren banget ya guys, kalian lihat. Kenapa ini gua pilih? Karena itu pertama dia layout-nya pertama udah rapi. Kalian perhatikan nih layout dia rapi. Tuh ada simetrikal, ada juga yang non simetrik dan yang lain-lain. Terus detail juga nggak terlalu banyak banget, tapi shape-nya bagus dia, shape gedungnya. Ini yang membuat dia terlihat unik, megah gitu, apalagi tambah jembatan panjang gini kan. Kalian bisa lihat nih panjang gitu, jadi mantap gitu ya. Pokoknya ini juara satu ya bagi gua. Terus juara dua dari Easycraft MC underscore YouTube. Ya jadi ini kalau nggak salah ada dua. Ini yang versi videonya. Ini dibuat oleh Ragai dan Proper Music. Ini gua ada lihat mereka di Easycraft, emang mereka bagus-bagus ngebuildnya guys. Kalian harus cek juga. Mereka juga ada YouTube channel juga. Kalian kalau mau lihat, lihat aja guys. Ya jadi ini keren banget build ya. Kayak ini dia lebih ke celebration, lebih happy temanya kan. Kayak kastil-kastil, terus ada play button di sini, ada play button, ada logo YouTube juga. Terus juga ada firework keren gitu. Keren ya guys. Kenapa tapi juara 2? Ya menurut gua cuman karena dia bangunannya lebih sempit, dan juga dia juga bagian ada sebagian tempat yang bisa diimprove lagi menurut gua ya. Tapi overall ini keren banget ya, untuk apalagi ini di Minecraft PE mereka buatnya. Bayangkan. Dan next, ini dia pemenang juara 3. Bangunan keren, terrain keren. Tapi masalahnya apa? Terlalu sepi guys. Bangunannya keren banget nih, kalian bisa liatin tuh. Detailnya bagus, everything is okay lah ya. Cuman nih kalau kalian lihat bagian sini nih sepi banget. Nggak ada fungsi sama sekali, kayak bisa aja dia buat kayak contoh nih kan, rumah bangsawan. Pasti di bangsawan tuh bawah-bawahnya tuh ada perkotaan lah ya, kayak peasants ini taruh sini. Terus ini bisa contoh taruh pelabuhan lagi kayak gitu, atau kapal juga tuh kan, lebih tempatnya lebih berisi, lebih ada maknanya setiap tempat ya. Jadi itu yang kurang dari build ini. Oke guys, pause dulu sebelum kita mulai. Gua mau kasih tahu untuk pemenang juara 1, 2 dan 3, gua akan message kalian di Instagram. Jadi kalian tolong cek IG kalian ya. Gua akan message kalian di sana. Oke, thank you. So, anyway guys, thank you banget yang udah partisipasi. Maaf banget kalau kalian tidak menang, tapi kalian masih bisa ada ruangan untuk improve lagi ke depan ya. Kalian bisa lihatlah kompetitor kalian tuh membuat seniat itu guys, sebagus itu. Dan ya, kita langsung mulai pada hari ini video tutorial building modern. Tapi bukan tutorial biasa, tapi ini tutorial dimana kita ngejelasin konsep. Kita konsep ya, ini kalian pikiran yang harus kalian harus apa bayangkan terus di otak kalian kalau lagi ngebuilding. Kenapa kayak gini, kenapa gitu. Gua lebih jelasin tentang konsepnya ya guys. Ini channel soalnya bukan tentang tutorial step by step doang. Oke, jadi itu aja dari intro gua dan announcement gua, dan ya kita langsung lanjut ke videonya guys. Oke guys, jadi ini dia teman-teman gua, dan ini ada satu orang tambahan tiba-tiba muncul di sini, ada si Automail. Halo Mac. Halo. Oke, jadi sorry banget ya guys post lagi, tapi gua mau kasih tahu bahwa ini satu cewek ini guys, si Automail sini, dia pernah di feature di Minecraft. Apa tuh feature-nya? Di build dia guys. Build dia literally udah di feature di Minecraft.net, di website-nya langsung, dari Minecraft langsung. Bahkan di launcher kalian yang baru terakhir pernah ada yang build spaceship yang ini, dan juga build yang ini nih, yang apa namanya, ya Red Riding Hood itulah ya. Oke, jadi itu aja, kita lanjut lagi. Nah ini ada Koem Crate, bilang halo dong.
Halo. Nah, ini ada Felix Hazel yang pakai skinnya temen gue atau lagi. Ini ada dikubur, ada bawah tanah. Dan ini ada si Levenmoor yang kalian udah tahu, udah sering muncul di live stream Marvel dan yang lain-lain ya. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang modern dan gimana kalian cara buat modern tuh gimana sih? Soalnya gue juga noob, makanya gue ajak lu pada gitu. Ini jadi sabar sebelum itu gue kenalin dulu ini Nyatomelt nih anak arsitek, ini anak arsitek, ini nggak tahu ini setengah-setengah arsitek tapi dia anak elektro, terus ini nggak tahu ini apa nih anak buangan. Anak asu. Anak asu. Teologi. Oh teologi dia. Serius. Serius. Ya seriusan ya. Dan gue terakhir kalian tau lah gue anak di kafe. Nah sini gue mau nanya-nanya nih gimana sih buat modern yang benar dan baik. Pertama-tama planning-planningnya gimana nih? Jelaskan salah satu dari kalian tolong. Gimana awal buat rumah di Minecraft gitu buat modern? Maksudnya apa yang penting? Apa yang penting? Nah, ya, layout. Ya pertama layout. Silakan yang sudah uji. Astaga. Ya udah mau season udah mau season 2. Sarjana 2. Ya udah mau S2. Ya pilih orang kayaknya ya. Jelasin dulu nih, Kum. Apa yang dibutuhin di dalam layout yang bagus tuh kayak gimana? Apakah tempatnya kayak kotak? Ya. Apa harus mikirin kotak-kotaknya tuh ada space-nya, ada bla 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 gitu. Apa yang bagus, Kum? Ya sebenarnya kalau layout itu mah kayak ada ini apa? Layout itu apa? Terputus ya? Terputus guys. Terputus. Seperti yang kita ada gangguan. Nih. Oke, Mac. Atau Felix aja. Felix ada, ya. Felix. Jadi kalau misalkan gua ini kan kita kan disiapin flat nih, plotnya nih. Heeh. Sebenarnya kalau misalkan flat, itu kan berarti kita cuma main bentuk aja ya. Iya, kalau sebenarnya kalau misalkan modern, gue lebih suka tuh udah ada planes-nya gitu loh, udah ada terranya. Jadi kita bangunan itu nanti menyesuaikan bentuk dari si landscape-nya itu. Jadi begini. Kadang orang tuh kebalik gini loh, kadang orang kebalik, mereka yang landscape-nya yang disamain, yang di apa ya, yang diadaptasiin gitu ke bangunannya, bukan bangunannya beradaptasi dengan lingkungan jadinya kan. Iya, makanya jadi kadang aneh gitu ya. Jadi kayak kadang ya kadang rata, tiba-tiba jadi kotak. Gunung tiba-tiba jadi kotak lah. Iya sih. Nah, ya kan. Sebenarnya yang penting tuh kan kayak bangunan tuh menyesuaikan sama alamnya gitu. Jadi misalnya ngadap ke barat ini, barat kan panas ya kalau sore. Jadi kan biasanya lebih diberi kayak tutupan gitu. Dikasih jendela yang lebar supaya nggak panas sih. Jadi ya, kesimpulannya layouting kayak gitu sih. Kesimpulannya bangunan yang menyesuaikan diri dengan alam, jangan alam yang menyesuaikan dengan bangunan ya. Ya oke. Jadi contohnya kayak gimana nih kalau yang bagus nih? Tunggu. Coba deh bikin gunung atau apa deh, kan lu jagonya di Terra nih. Enggak gampang. Sekarang udah ada plugin-nya gue. Ayo. Jadi langsung. Gila, oh. Jadi langsung. Ampun. Apa nih? Bang jago. Layout yang kayak nggak perlu sampai atas aja, jadi kayak kotaknya doang loh guys, kayak kotak yang kayak untuk ruangan-ruangannya, pintu masuknya. Kita basin dulu ya, gue bisa pakai apa ya? Ayo kuem si Kumaran ya sama okay, Megan ya sering. Ya biasanya kalau saya mulai dari layoutnya itu kotak-kotak dulu seperti ini. Layoutnya biasanya kotak kalau modern kan. Nah bikin kotak. Lalu nggak segini. Kalau segini. Ini layout kasar kita nih. Nah ini layout kasar kita nih. Lalu kita tentukan juga nih di mana letak pintu masuk kita dan misalkan jendela-jendela gitu. Karena gini, kalau misalkan kalian nentuin di mana nanti pintu masuknya, bukaannya di mana, itu lebih apa ya, ngevisualisasi nanti ini bentuknya kayak gimana tuh lebih kebayang. Maksudnya kayak tampak depan. Iya, tampak depan. Iya, karena kan bangunan kan ada samping. Nah, terus kalo juga gue mau nanya nih, kan sebagian interior tuh ada yang lebar, ada yang kecil, tuh enaknya kayak gimana gitu kalau kayak gitu kayak tergantung kebutuhan ruangnya berdua sama yang tinggal di sana kayak ciri khas orangnya ya. Misalnya ada orang yang ini nih contohnya ya, kayak pintu masuk gitu ya. Biasanya buat kayak ngasih kesan kayak welcome atau hangat itu kan dibuat kayak seolah kayak merangkul atau memeluk gitu kan, jadi dibuat nggak terlalu lebar misalnya kayak gitu. Oh jadi ini front porch gitu ya, terus pintunya jadi lebih direct satu arah gini ya. Iya. Okay. Sebenarnya banyak cara, cuma approachnya itu lebih ke mindsetnya, kayak caranya kita mengimplementasikan kayak memeluk tuh seperti apa sih, kayak hangat tuh yang bagaimana kayak gitu.
Sebenarnya modern itu punya konsep begini. Kalau misalkan zaman dulu kan dia kan memang estetika ya, hanya kayak banyak orang yang segala macam gitu. Kalau misalkan modern itu sekarang itu lebih cenderung bangunan itu adalah hasil dari penyelesaian masalah yang ada pada tapak. Jadi misalkan tapak punya masalah begini, bayangkan kalau misalkan itu kan matahari di sana tuh, matahari di sana berarti misalkan aja ini kan Minecraft kan nggak real kan, misalkan terbit di sana, terbenam di sebaliknya, lah, ya. Sebaliknya lah, ya, pokoknya sebaliknya lah di situ lah. Permasalahannya misalkan, oh ini pintu depan di sini nih, tapi pintu depan langsung ngadep ke matahari pagi, panas banget kan? Nanti atapnya dibuat seperti apa? Ya, jadi kalau pagi-pagi, mata terperit. Bagaimana caranya si bangunan tuh bisa menghalangi sinar mata, apa sih menghalangi silau, tapi enggak menghalangi view gitu. Ya, pakai jendela miring lah gitu. Jadi itu jadi penyelesaian masalah, lebih ke penyelesaian masalah. Oke, jadi layouting itu intinya berarti lebih ke ini ya guys, kayak yang utama itu fungsinya ya berarti. Ini jadi intinya itu lebih untuk fungsinya nih kalau di ini ya, kalau dunia asli ya. Cuman kalau di Minecraft kan kalian cuman ya terserah lah mau buat kotak-kotak kayak gimana, yang penting interior cakep gitu, kayak ada pokoknya yang di kalau di itu di tadi dari sisi arsitek beneran gitu. Cuman kalau dari sisi Minecraft menurut gua ya, interior tuh harus ini ya, kayak interior dan layoutingnya itu harus kayak tempatnya kebuka tuh harus kayak ada viewsnya yang menarik gitu. Itu salah satu yang buat kalian kayak lebih teresap dalam sebuah gamenya gitu ya. Jadi terus juga kalau layout juga ada harus buat ada yang interior yang ruangannya kecil, ada juga yang gede, tergantung kebutuhan. Kayak contoh kalau gede kan ruang tamu kan, yoi nge-mek. Yoi nggak mur. ini kan kita kasih contoh simple aja ya. Ya ini kasih kalo contoh simple aja nih. Gede, kalau gue yang gede itu toilet. Yang gede toilet ya, siap bang. Kasur lu cuma satu petak doang guys, gini doang nih dah, nih kasur lu nih. Ada. Biasanya setelah ini nih, kalau personal kalau gue ya udah ngelayout nih kotak segede gimana, isi lantai aja dulu sih. Terus isi lantai aja. Nanti abis ini gue mau membahas tentang warna. Oh warna, yes. Yeah. I have something to say about that. Yeah. Soalnya yang gue perhatiin banyak banget yang buat apa namanya ya, buat rumah kayak bukan modern doang loh, apa aja build apapun warnanya ngasal banget dan nggak ada tujuannya sama sekali warnanya. Jadi kayak literally nggak nyambung gitu, kayak contoh di Nether merah terus tiba-tiba bangunnya biru atau apa gitu, hijau gitu kan nggak nyambung banget gitu. Soalnya banyak yang kayak gitu loh, maksudnya bukan gimana ya, bukan yang ngehina bangunan kalian jelek gitu, tapi ya secara visual kurang menarik. Ya secara visual kurang menarik gitu, kurang appealing juga, kurang. Waduh, ini nanti pintu masuknya mau di mana ya? Dari sini saja. Pak. Ya ini visual kasarnya aja lah, nggak perlu dibuat sampai jadi guys, tolong. Oke. Apa? Ini pas kalian masuk, ini disambut sama front porch yang begini loh. Jadi kesannya sangat welcoming kan. Di sini pun ada nanti di sini kan ada ruang tamu, view langsung ke sini, ada jendelanya. Jadi serasa apa ya? Serasa terbuka dibanding kalau misalkan kalian tutup semua begini. Kayaknya supaya kan masuk-masuk kayak, wah ini boleh nggak sih sebenarnya rumah masuk dimasukin gitu loh, bertamu di sini boleh nggak sih? Iya. Kayak ngasih kesan kayak tertutup gitu kan. Eksklusivitas. Iya. Jadi kayak sekretif gitu ya kalau itu. Iya. Oke. Terus jadi ini juga sih kayak orientasi ruang tamu menghadap ke sini gitu. View yang dijual di setiap sisi kayak utara, selatan, timur itu kan beda-beda. Kayak viewnya dari sini liatnya ke sana. Kayak yang dijual tuh berbeda setiap ruangan. Berarti nih kalau meja makan tuh enaknya berarti kemana dia? Ke sini dong. Kecuali kalau tempat tidur ya. Ruangan tidur eksklusif itu jangan sampai kelihatan orang. Iya kalau itu. Tergantung nggak sih? Kalau ada arsitek yang gua tahu itu dia tuh bahasa kasarnya lebih kayak vulgar gitu ya. Jadi dia tuh menganggap guest hal yang seperti itu kayak ritual gitu. Jadi dia ingin itu terbuka. Kalau kita kan Asia, kita jarang kayaknya. Asia. The more you know, guys. The more you know. Kalian bisa mungkin tertarik kita gitu, jadi ke depan jadi arsitek ya. Dengan tugas luar biasa. Sama jangan apa ya? Jangan kayak. Jangan ya. Malu-malu buat. Bukan itu gue. Kau gua gitu. Kok jadi ke situ. Jangan apa ya? Jangan sungkan-sungkan buat cari referensi karena eksplorasi bentuk itu buat modern itu perlu. Tapi bukan berarti plagiarisme kayak misalkan bentuk rumahnya seperti itu kalian chat up sih
langsung ceplok langsung ke dalam ya, ke jiplak itu. Yeah. Bukan jiplak ya, beda ya. Eksplorasi bentuk sama jiplak itu beda. Yeah, eksplorasi itu bentuk itu lebih kayak referensi. Kayak belajar gitu, kayak oh itu. Bentuk atom tuh bisa begini. By the way, cari referensi bukan ini ya, by the way kayak contoh ada nih yang nge-build 80% sama itu namanya bukan referensi, guys. Itu jiplak. Itu namanya jiplak, guys. 80% itu udah jiplak. Don't try to justify it. Ya, jadi kalau kalian menurut gua, kalian kalau cari referensi itu cukup lah ambil detailnya, ambil warnanya, udah selesai. Bentuk dan yang lain-lain kalian sendiri yang buat. Dan si Felix pun yang hilang. Next, gua mau nanya sesuatu nih, guys. Ini, guys. Kenapa modern tuh sering pakainya barang-barang ini nih? Terus kayak gini. Terus juga pakai yang putih-putih kayak wool, quartz, concrete, polish andesite, kayak gitu-gitu. Diorite sama apalagi yang putih kayak snow, ya plain snow. Ya kenapa modern tuh identiknya dengan dua ini kayak karena ada yang putih sini, ada yang kata Maggie tadi bahasa arsitektur. Wis. Light and shadow. Kalau misalkan light and shadow, apa namanya? Jadi bayangan dan juga cahaya, guys. Itu permainan bayangan dan cahaya itu penting juga di arsitek ya. Makanya permainan depth itu menurut gue itu penting karena memperjelas aksennya ini, gelap dan terangnya. Kalau gue tadi maksudnya bahasa arsitek, maksud gue begini, kalau misalkan kalian buat seperti ini kan blok-blok putih begini, itu kan identik dengan modern. Coba pakai blok-blok putih ini buat bikin rumah-rumah Renaissance medieval. Kalau menurut gue nggak kurang akan kurang cocok. Kecuali lu mungkin udah expert atau jago gitu bisa bikin konsep baru, ya silahkan. Bukan fantasi, lebih ke konseptualis ya. Tapi kadang juga ada loh kayak bangunan-bangunan elf gitu ya nggak sih? Terang-terang ya, gitu. Tergantung audiensnya menurut gue. Kayak misalnya ya. Modern tuh bisa pakai warna-warna slide ini. Kalau misalnya audiensnya tuh anak-anak kayak sekolah, mungkin lebih menarik buat mereka belajar dengan warna kan ya. Soalnya juga modern bisa pakai blok ini juga nih, akasia. Terus lebih ke stereotip juga nggak sih? Stereotip modern kan putih gitu. Iya, kayak stereotipnya kenapa putih gitu yang ditanyakan gitu, kayak why gitu. Kenapa warna netral atau karena apa gitu kayak? Karena arsitek itu takut sama warna. Takut simplicity. Simplicity. Takut warna. Oke, jadi kasarnya. Oh, tidak ada warna. Aku tidak suka. Astaga. Makanya kalau lu jalan-jalan lu pasti liatnya arsitek tuh pakainya kalau enggak warna hitam ya putih abu-abu gitu ya, pokoknya. Ya antara grayscale gitu ya. Warna netral it goes with everything. Oke, jadi intinya tuh arsitek tuh pakai warna putih tuh karena alasannya tuh karena kita butuh yang namanya simplicity. Mungkin untuk video itu aja kali ya, guys ya. Atau ada apalagi gitu di modern yang mau dikasih tahu. Ini kan tujuannya kan buat pelajarin orang kan gimana mereka bisa mereka better apa sih better. Ya untuk mereka lebih ngerti lagi gitu. Ada masukan tambahan lagi gitu. Pokoknya itu yang gua tekankan, jangan takut buat cari referensi dan eksplorasi bentuk. Itu aja. Kalau KM tunggu dulu ngantri. Apa? Itu aja sama, ya ada kalau lemur. Begini, sesuai dengan apa yang gue katakan di setiap live stream Andre, ada 3 hal, ingat gak Zeri? Enggak. Yang depannya L. Enggak tahu. 1 latihan. 2 latihan dan 3 latihan gitu ya. Ya, di semua live stream gue selalu ngomong itu. Terus kalau Maggie? Saran gue ya, jangan takut untuk nyoba, jangan takut untuk coba terus, jangan sampai gagal. Maksudnya gak ada kata gagal dalam hal seni menurut gue. Nah, oke, okay. Jadi arsitek itu bisa dikaitkan dengan seni juga ya berarti? Iya, Of course. Dengan Minecraft juga sih. Yeah, gue awalnya kan mengenal arsitek dari Minecraft. Yoi. Jadi guys, kalau dari gue ya, menurut gue, kalian tuh jangan pernah yang namanya takut, namanya salah. Kita semua di sini dulu ini buat pohon kayak brokoli, gue juga pohon buat kayak brokoli. Terus juga ini semua di sini dulu buat pohon kayak brokoli, guys, sumpah. Kita cuma bisa buat pohon brokoli, guys, sumpah. Terus kita kan latihan-latihan, kita coba explore gedung ini, terus buat contoh kayak buat pohon ini, coba warna-warna setiap blok ini nih di inventory kita cobain satu-satu, guys. Cocok sama yang mana, cocok sama mana, itu kan kita explore. Dan hasilnya ada yang bagus nggak? Ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi santai aja gitu, kayak kalau jelek ada mungkin ada sebagian kecilnya bisa kalian, oh ini bagus nih kalau misalkan gue campurin nanti sama yang
selanjutnya gitu. Jadi pokoknya intinya jangan terlalu grogi-grogi gitu lah ya kalau nge-build. Ya kalau misalkan ada yang maki juga cuekin aja gitu. Kayak kalian kayak apa kalian tulis apa? Bikin. Jadi pokoknya bikin kayak kalau misalkan ada yang rendahin lo, bikin aja itu jadi motivasi untuk lo belajar lebih lagi gitu ya guys. Jadi ya ini teman gua mau buka kebun binatang dan ya I hope you enjoy the video sih. Guys, bye bye dan thank you ya teman-teman lamaku, teman-teman builder Q. Iya. Sama dan thank you juga Bab udah sediain server untuk Ares. Oke. Okay. Bye bye semua, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Bye bye.